PLN Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang didemo ratusan warga Dusun Sebalang, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Debu hasil dari aktivitas bongkar muat sebagai penggerak generator PLN Sebalang, dituding telah mencemari rumah warga setempat. Puncaknya, sejumlah ratusan warga berduyun-duyun mendatangi PLTU Sebalang untuk menyampaikan tuntutan, Senin 2 Oktober 2023 pagi. Ratusan massa yang mayoritas dari kalangan ibu-ibu itu, datang secara beramai-ramai mulai dari menggunakan sepeda motor bahkan hingga berjalan kaki. Salah seorang demonstran bernama Hamidah mengatakan, mereka ingin meminta penjelasan dari manajemen terkait debu yang mencemari rumah warga. Selain berdampak mengotori rumah warga, debu hasil dari aktivitas bahan batu bara juga mengakibatkan kesehatan warga turut terganggu. Menurut Hamidah, ratusan warga yang berasal dari Dusun Sebalang sudah berkumpul di lokasi PLTU Sebalang sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Warga menuntut, PLTU Sebalang bisa mengurangi debu yang dihasilkan oleh aktivitas pengolahan batu bara dan tidak berdampak pada pencemaran lingkungan. Puluhan sepeda motor milik warga setempat yang turut berdemonstrasi, diparkir berjejer di depan pintu masuk PLTU Sebalang dan sempat terjadi aksi mendorong pintu gerbang. Demo apa ini, Bu? Demo debu batu bara. Oh, debu batu bara, Bu, ya? Sudah berapa hari, Bu, batu bara ini, Bu? Udah lama. Jadi apa yang dituntut, Bu? Yang dituntut apa, Bu? Kita mau ini, mana jalan ini? Oh, iya. Kasih satu per bulannya, mana? Nggak ada. Oh, iya. Jadi dari pihak PLTU sudah menjanjikan, Bu, ya? Belum. Oh, iya. Mengenai debu batu bara yang kami anggap ini limbah dan wabah buat warga Dusun Sebalang juga, Pak. Jadi kami minta tolong. Tolong buka tempat ini, Pak. Kita minta solusi. Siapa, Bu? Ibu Hamidah, warga dusun mana, Bu? Sebalang. Dusun Sebalang, desa? Desa Tarahan. Ini demo ini terkait apa, Bu? Debu batu bara, Pak. Dari? Dari PLTU Sebalang. Sudah berapa hari, Bu, warga mengeluhkan? Sudah lama sekali sebetulnya, Pak. Mengganggu sekali buat warga Sebalang, Pak. Dampaknya seperti apa, Bu? Sakit, Pak. Kebanyakan sakit anak-anak. Anak-anak, Bu, ya? Sakit batuk, Pak. Dari pihak PLTU ada kompensasi nggak? Belum ada. Belum ada. Thank you.
Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV, melaporkan.